Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmadu subhanahu wa ta'ala ala asma'il husna wa sifatil 'ulya salatan wa salaman ala ibadihi istafa sallallahu alaihi wasallam alaihi ajma'in. Fahamnaha Sulaiman wa kullam atayna hukma wa ilma. سخرنا مع دود الجبال سبحنا ضربنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب حمد صلى الله عليه أجمعين اللهم ارزقنا فهما وحكمة والعقل وخذ برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين حجة المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين Alhamdulillah. Alhamdulillah syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat-Nya, dengan nikmat-Nya Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengekalkan kita dalam kebaikan, dalam ibadah, di dalam sentiasa memburu redha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Inilah fadlullah. Inilah suatu kelebihan. Rasulullah menyatakan tidak ada yang lebih illa bi fadliddin wa amalus salih. Tidak ada manusia yang lebih, melainkan manusia yang lebih itu ialah pada agamanya dan begitu juga yang beramal soleh. Alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini kita sambung lagi kitab kita ini, qala al muallif rahimahullahu taala ونفعنا بعلومه وعلومنا في الدارين يا رب العالمين. الباب الثاني. الباب الثاني في اجتناب المعاصي القلب. Bab yang kedua yaitu pada menyatakan menjauhi segala maksiat qalbi. Itu maksiat hati. Qal musannifu rahimahullahu ta'ala. Al-babu thani fi jitinabil ma'asil qalbi. Bermula bab yang kedua ini pada menyatakan, pada menerangkan, pada menghuraikan, iaitu menjauhi daripada maksiat batin, maksiat qalbi, maksiat hati. Ketahui olehmu bahawasanya, ketahui oleh muhei murid, bahawasanya segala maksiat hati itu iaitu perangai yang jahat dan sifat yang kecelaan yang jadi jauhmu dengan dia, yang jadi jauhmu dengan dia, dengan maksiat daripada hak Allah Ta'ala. Maka sungguh-sungguh olehmu menghilangkan dia ke maksiat hati, kerana maksud itu menghampirkan dirimu kepadanya Allah, supaya jadi hatimu itu rumahnya ya Allah, seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalbul mu'minin baitullah, yakni hati orang mukmin itu rumah Allah Subhanahu wa taala, yakni hati itu tempat tajalli hak Allah Ta'ala. Qal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ala bi'ulumihi wa 'ulumina fid dharain ya rabbal alamin. Jadi bab yang kedua ni iaitu seperti mana disebut dalam kitab ini, yang sebelum ni kita telah habis dah berkaitan dengan bab yang pertama pada menjauhkan maksiat anggota. Itu yang disebut oleh Sunnah rahimahullah ta'ala. Jadi bab yang kedua ni pada menyatakan jauh, disuruh kita jauh daripada maksiat qalbi, maksiat hati. Imam Syekh Abdul Salam menyatakan taqurra bin nasihatil qalbi hadhal ibadah. Iman Syekh Abdul Salam menyatakan berulang-ulang pada menasihatkan, pada memberi peringatan berkaitan dengan hati ini,
hadal ibadah. Ibadah dia kata. Maknanya kita biasa dengar dah berkaitan dengan hati, maksiat hati begini. Maka selalu mendengar itu suatu ibadah berulang-ulang, perkara itu berulang-ulang itu. Kata Imam Syekh Abdul Salam, qal musannifu rahimahullahu taala, ketahui oleh muhei murid, wahai iaitu orang yang nak menjalang hati keharatilah, orang yang nak mencari redha Allah, orang yang nak bertemu Allah, salih atau murid, orang yang nak yarju, orang yang nak bertemu Allah, maka syarat dia, dia kena bersih hati. Perangai yang jahat adalah hati. Seperti mana Allah menyatakan dalam surah Al-Kahfi ayat yang akhir sekali, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berkehendak, barang siapa yang berkehendak yarju, nak bertemu Allah, maksudnya nak selamat. Semua bertemu Allah belaka, orang baik, orang munafik, orang yang pura-pura agama, orang yang bersendakan agama Allah, bersenda sunnah Nabi, orang yang beramal soleh, orang yang soleh, orang yang waliullah, semua bertemu Allah Subhanahu Wa Taala belaka. Tapi sebab itulah yarju di situ yang ini berkehendak ai iradah. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berkehendak ai dengan makna iradah, dengan makna dia berkehendak selamat, nak selamat bertemu dengan Allah dalam keadaan selamat, Allah melimpahi rahmat terhadapnya, apa dia kena buat? Falyamal amalan saliha. Syarat yang pertama dengan makna fa di situ dengan makna fa dengan makna syartun, dengan makna syarat yang pertama dia kena buat amal soleh. Tak lari, kena buat amal soleh. Soleh itu amal ibadah itu. Itu masuk pada isti'adat lah. Makna isti'adat buat persediaan untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, wala yushrik bi ibadati rabbih ahada. Setengah ulama mufassirin menyatakan bertemu dengan Allah, ramai orang boleh buat ibadah amal soleh. Tapi wala yushrik, syarat kedua ni kadang payah. Mana? Syirik dengan Allah. Allah menyatakan nak bertemu dengan aku, jangan sekali kamu syirik dengan aku. Syirik ini yang kita sudah mengetahui ada jalil al-khafi. Jalil menyembah Allah, percakapan zahir, jatuh murtad. Khafi yang tersembunyi, riya, ujub, apa lagi? Takabur, sifat-sifat hati itu. Khafi yang tersembunyi, yang Rasulullah menyatakan akhfa min damidin naml, aku lebih takut daripada langkahan semut yang hitam. Maknanya syirik yang khafi ni, penyakit hati ni barang payah nak nampak. Dan orang yang ada sifat ni, dia tidak rasa, tidak perasan sifat ni ni. Sebab tu Rasulullah kata lebih halus daripada langkahan semut. Langkahan semut yang kecil tu kita dah semut hitam, kita nak tengok cara dia langkah tu kita dah nampak. Tu tak nampak betapa halusnya, itulah syirik. Maka kata ulama, syarat nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka jangan dia mensyirik Allah. Khususnya bagi orang-orang yang salih, orang-orang yang nak menjalang hati ke haratillah, maka jangan sama sekali dia syirik dengan Allah dengan sifat-sifat maksiat batin tu, maksiat hati. Sifat jahatlah, ujub, takabur, dengki, macam-macam lagi. Itu di antaranya. Dan sifat kecelaan yang jadi jauhmu dengan dia daripada hak Allah Ta'ala. Jadi sifat maksiat hati ni, perangai yang jahat ni, menyebabkan seorang tu jadi jauh dengan Allah. Dia nak dekat dengan Allah, tapi dia semakin jauh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala disebabkan dia ada sifat-sifat ni, jadi jauh. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan bersama dengan orang-orang yang ada maksiat batin, maksiat hati ni. Itu maknanya selagi dia ada sifat kecelaan, maka selagi tu dah dia jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sungguh-sungguh olehmu menghilangkan dia, maka kata musannif bersungguh-sungguhlah, mujahadahlah
jahada. Mana mujahadah, perkataan jahada, bersungguh-sungguh. Sebab tu disebut mujahadah. Mujahadah tu besar, pahala besar. Mujahadah ni bersungguh-sungguh, tak boleh biar. Sebab penyakit pangai hati jahat ni, dia tak boleh biar begitu saja. Tu sebab dia barang berat, barang payah. Jadi jahada di situ bersungguh-sungguh menghilangkan dia. Kalau kamu nak dekat dengan Allah, kamu kena buang bersungguh-sungguh. Mujahadah buang sifat-sifat yang tidak baik dalam hati. Tu sifat yang tidak baik. Sebab itulah Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia menyatakan bahawasanya orang-orang yang bersungguh, seseorang yang berikhtiar bersungguh-sungguh untuk nak membuang sifat-sifat yang jahat dalam hati, adalah ibadah. Orang-orang yang berusaha nak menghadirkan sifat-sifat baik dalam hati, adalah ibadah. Ibadah juga dia kata. Mana sifat baik? Dia berusaha payuh ni nak mari sifat, sifat apa kita kata, sifat khosyuk. Sifat khosyuk ni, oh payuhlah nak mari. Ataupun sifat apa lagi? Ikhlas. Allah payuh. Nak ikhlas, mari dah ikhlas. Nak khosyuk, tak jadi khosyuk. Dia berlawan. Diri dia berlawan dengan mujahadah tu, dengan nak menghadirkan sifat baik dalam hati dia, duduk berlawan semua tu, ibadah. Ibadah kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tu hebat situ. Tu menghadirkan. Sebab itulah tidak ada alasan, tidak ada alasan bagi orang yang menyatakan, oh dia itu awak boleh bercakap ikhlas, awak boleh bercakap apa iaitu sifat-sifat yang khusyuk dan sebagainya. Tidak ada alasan, kerana seorang itu berusaha nak menghadirkan sifat yang baik dalam hati dia, dikatakan ibadah. Tu yang kedua, orang-orang yang bersungguh nak membuang sifat yang jahat dalam hati dia, dengki, ria, uju, dia tak ampuh, mari juga dia pun dia lawang, dia tendang, dia istighfar, astaghfirullahalazim. Mari sifat uju, dia lawang, mari lagi dia buang, istighfar, dia istighfar kepada Allah. Sifat-sifat hadap baik ni, dia berusaha berlawanan tu ibadah. Tu berusaha untuk berlawanan di dalam hati untuk buang sifat-sifat tidak baik itu ibadah. Dia berbeza dengan orang bakal biar begitu. Biar begitu, itulah penyakit kronik rohani yang bahaya, yang disebut oleh Al-Imam Syekh Khadir Jalani rahimahullah ta'ala, bangkai yang hidup yang sedang berjalan. Tu Imam Syekh Khadir Jalani dalam Fathul Rabbani, dia menyatakan, muna tengok banyak bangkai yang sedang berjalan, yang jalan rupa comel, pakaian comel, semua comel belaka, mu tengoklah, kata Imam Syekh Khadir Jalani rahimahullahu ta'ala, orang yang di luarnya baik tetapi di dalam hatinya penuh dengan sifat-sifat yang tidak baik. Dia pakai lock begitu saja, tak ada nak berubat ke. Kalau penyakit rohani, penyakit jasmani, penyakit dia luar, hak jasmani, hak luar tu, dia cepat berubat. Tu baguslah dia berubat, cari ubat. Tapi penyakit jasmani rohani yang dalam hati ni, yang penuh penyakit ni, dia biar begitu. Siapa hak paling sedih, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, siapa kemati, siapa kematilah. Kalau sifat deki dia tu, siapa kematilah. Kalau sifat ujuk dia tu, siapa kemati. Kalau sifat takabur dia, siapa kemati. Na'uzubillah. Sehingga Imam Syekh Ibrahim Syekh Bahin Adham berkata, wa kaifa bi'abdillahi azza wa jal, bi'amalillahi azza wa jal. Bagaimana mu nak berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan mu ada penyakit, penyakit rohani ni, penyakit hati ni, penyakit begini, penyakit hak yang keji-keji ni, bagaimana mu nak bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Ibrahim Adham, wallahu a'lam, hanya Allah saja tahu bagaimana seksaan yang Allah beri kepada kamu jikalau kamu tidak bersungguh-sungguh. Sebab itulah Imam Nawawi menyatakan, berusaha membuang sifat-sifat yang tidak baik dalam hati itu, mari buang, mari istighfar, mari istighfar, mari sifat sombong, astaghfirullahalazim, mari pula buang, mari buang dengan istighfar. Berusaha begitu,
hadzal ibadah, maka diri kamu berusaha bersungguh-sungguh itu, akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan beri. Sebab bertempur dengan nafsu. Nafsu ni dia kena mujahadah, dia kena lawan. Bak nafsu ni dalam ciptaan nafsu yang kita sudah ketahui bahawasanya, nafsu ni dalam tiga kali Allah tanya dia, aku ni siapa? Ketika Allah menjadik lamma khalaqan nafs, katakan Allah menciptakan nafsu, Allah tanya, aku siapa? Dia kata jawab mudah dengan Allah. Dia kata, aku. Tu. Allah Ta'ala kata, tanya balik. Allah rendang balik dengan api. Siapa, aku siapa? Aku, dia kata. Sapalah tiga kali. Barulah dia mengaku bahawasanya, mu adalah Tuhanku, aku adalah nafsu. Akal berbeza. Akal, ketika Allah menciptakan akal, Allah Ta'ala bertanya, wahai akal yang ada pada kita semua ni, aku siapa? Kamu siapa? Dia kata, kamu ada Rabb, adalah Tuhan, Tuhanku. Kamu, aku adalah akal. Makhluk. Makhluk yang berupa akal tu, dia kata, aku adalah akal. Jadi, para ulama menyatakan, kedegilan nafsu ini menyebabkan iaitu dia direndam dalam api sehingga berulang-ulang kali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka begitulah bagi manusia yang nak menghadap dengan Allah, yang nak mendekat diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia kena jihadah. Sebab itulah orang yang berjihad yang sebenar ialah berjihad jihadah wa, dia itu dia berjihad melawan hawa nafsu dia. Itulah jihad yang besar. Itu yang disebut oleh para ulama. Sebab kalau penyakit gini ni, penyakit rohani, kronik rohani ni, dia duduk dalam mana-mana jadi rosak. Dia tak kira. Kalau penyakit hati itu bermasalah, dia duduklah di atas kain putih pun jadi kotor. Jadi kotor. Dia duduk atas kain putih. Sebab apa? Sebab hati dia tu berpenyakit. Kalau dia duduk dalam perjuangan Islam ke apa ke, dia perjuangan Islam tu akan jadi rosak disebabkan dia. Sebab dia tu berpenyakit. Hati dia tu berpenyakit. Tu bahaya. Sebab itulah para ulama, sebab itulah kalau kita lihat, kalau kita baca Ishtirah tanda-tanda hari kiamat, ketika kewujudan iaitu Imam Mahdi, Imam Mahdi ni ketika dia menjadi mentoh dunia, ketika itu dalam 9 tahun kata, menteri dia tu, kabinet-kabinet dia tu, semua orang ikhlas belaka, tak ada. Tu ketika zaman, batu zaman meretoh Imam Mahdi ketika tu, aman saja, tak ada penyakit-penyakit ni. Batu dia boleh kenal orang yang ada penyakit ni, tak ada. Tu Imam Mahdi adalah kita Ishtirah Sa'ah. Tu kelebihan Imam Mahdi tu. Sebab kadang-kadang tak kira di mana saja, kalaulah orang yang ada penyakit ni duduk di mana saja, dalam negara ke, dalam sebuah organisasi kecil ke besar ke, maka kalau dia berpenyakit, maka akan menjadi masalah pada organisasi itu sendiri. Itu ni bahaya. Itu yang disebut oleh para ulama. Qala musannif rahimahullahu taala, dan supaya maka engkau sungguh-sungguhlah menghilangkan dia, kerana maksudmu itu menghampirkan diri pada Allah. Tujuan hidup kita ni untuk menghampir diri pada Allah. Apa guna kehidupan hebat dan sebagainya tapi diri jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Tahu-tahu qalu inna lillah. Tahu-tahu qalu inna lillah, mati dah. Tahu-tahu tu wal mautu yati baghtatan. Bermula mati itu datang menuju. Ada tahu hak sehat mati. Tu tengok kawal kapal terbang tu. Tu tengok sehat belaka, mati belaka. Tak kira siapa saja. Jadi tapi orang yang beruntung ialah orang yang sentiasa mengamal soleh dan isti'dalil maut, membuat persediaan mati sebelum datang kematian. Jadi diri kita hidup sebenarnya, selain kita berurusan dengan urusan dunia, kita bercucuk tanam di atas dunia ini, tujuan matlamat besar adalah untuk menghampir diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menghampir diri Allah, gilah di mana-mana, ambillah dunia banyak mana pun, maka orang begini dia akan selamat. Tu sebab dia menghampir diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan menjaga dia.
itu kerana dia menjaga Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu Nabi SAW menyatakan, "Man lam yahfaz lam yahfaz." Barang siapa memelihara, ia akan hak tegahan Allah, Allah juga akan memelihara dia. Ha, itu Nabi memberi suatu tegasan, siapa menjaga, memelihara segala larangan Allah, dia pelihara. Buat usaha payah, ha, kalau hak jauh daripada maksiat, dia berusaha, dia pelihara diri dia, ataupun dia pelihara dan hati dia daripada penyakit-penyakit yang tidak baik, dia pelihara, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan pelihara. Ya lam yahfaz ai lam yahfaz fid dunya wal akhirah. Allah Taala akan memelihara urusan dunia dia maupun urusan akhirat dia. Kalau Allah beri kesenangan pada dia, Allah jaga dia, kehidupan dia dunia itu dia ada tidak lalai. Dan di akhirat juga Allah pelihara dia dengan iaitu mendapat kebesaran yang lu'lu'ai fi ra'si, salah satu kebesaran di hari kiamat kelak disebut dalam cerita dalam sebuah hadis athalul hadis athalul rijal hadis Nabi sallam, bahawasanya di hari kiamat kelak lu'lu'ai, lu'ai ni maknanya mahkota, mahkota macam raja pakar tu, mahkota di atas kepala tu, yang diperbuat daripada zamrah. Itu permata yang warna hijau yang hebat. Itu salah satu hormat bil akhirah. Allah memberi penghormatan besar kepada di hari kiamat kelak. Itu qal musannifu rahimahullahu taala. Jadi maksud menghampir diri pada Allah. Jadi sebab itulah kata musannif kena bersungguh-sungguh menghilangkan sifat-sifat yang tidak baik dengan melakukan istighfar, berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab nafsu tu hak Tuhan, nafsu tu hak Allah, maka kita kena minta tuan dia. Para ulama menyatakan kita duk marah kacong, kita tacong, kita duk marah kepada anjing, berci anjing ni, kita marah anjing, kita pukul anjing, tu apa lagi, kita lepak batu pada anjing, marah. Dan marah pada anjing nak jadi pandai apa kak? Macam kita marah pada kambing lah. Kambing ni buat apa? Kambing siapa lepas ni kita marah. Marah kambing gini, bedah kambing, apa lagi, seksa kambing, tak jadi apa kak? Kena khabar pada tuan kambing tu, tuan anjing tu. Kalau kalau anjing tu acong pera, khabar kat acong cong, ni anjing awak ni jaga, ni duk nak kekoh saya ni anjing awak ni. Kalau kambing tu tuan dia nama sabu ke, khabar pada sabu-sabu, ni kambing awak ni buat apa lepas mengata makata nama orang ni haram, hukumnya tak boleh, tak boleh, khabar begitu. Tu maka begitu juga nafsu, nafsu ni barang payah, barang orang panggil nafsu ni tak kira siapa, tak kira orang alim, mutuk guru, mutuk syekh, mustaq ke, tak kira, maka kena mengadu kepada tuan kepada nafsu itu Allah Azza wa Jalla, minta pertolongan. Selain kita bermujahadah dengan Allah, kita ya Allah, kita pun usaha buang sifat tak baik, nafsu yang tidak baik dalam diri ni, minta pertolongan Allah. Ya Allah, berilah, hadirlah kelah hatiku nafsul mutmainnah, nafsu yang baik. Tu nafsu la tashba', nafsu yang jangan hadir pada hati aku ni, nafsu yang tidak kenyang-kenyang, nafsu yang sentiasa mendorong ke arah kejahatan. Minta doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pasti menolong hamba-Nya. Sehingga satu syair menyatakan, kalau kamu minta pertolongan dengan tuan kepada binatang, tuan binatang ti buat lalai, dia buat dok je. Kita kabar kambing, 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 saya kata dia buat dok je. Tu manusia. Tapi Allah, kita kabar ya Allah, nafsu, nafsu, nafsu ya Allah, maka Allah akan menjaga. Itu perpatah Arab pernah menyatakan seperti mana al-iman asy-syata'iyah fi zuhdi, dalam kalam syair dia, dia menyatakan begitu, Allah akan menjaga nafsu itu daripada hamba-hamba yang ikhlas kepada Allah, yang nak hadir sungguh ke hadratillah, Allah Taala akan pelihara. Berbeza dengan manusia, kita kabur binatang dia begini 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 begini, ya hak yang cara-caralah, kadang-kadang tak cara, biarlah dia kata tak cara lepas gitu. Itu manusia, berbeza dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang disebut oleh al-iman lataiyah fi zuhdi, dan supaya jadi hitam, dan supaya jadilah hitam rumah, jadilah hitam itu rumahnya ya Allah, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuan apa? Musonah kata
supaya kita ni berusaha walaupun dia suatu sifat yang payah, buang sifat-sifat yang tidak baik dalam hati, sentiasa melazimi istighfar. Mari sifat ujub istighfar, mari sifat takabur istighfar, mari sifat riak istighfar, mari sifat-sifat apa lagi, sifat-sifat yang tidak baik lah. Kalau dalam kitab penawar hati ada belakang sifat-sifat yang tidak baik tu, maka cepat-cepat istighfar kepada Allah supaya supaya tidak jadi hitam rumahmu. Rumahnya Allah, rumahnya Allah ni. Kerana sabda Nabi SAW, qalbul mu'minin baitullah. Bermula hati orang mu'min ini rumah Allah. Rumah Allah yakni hati itu tempat Allah Subhanahu Wa Taala tengok, ataupun tempat Allah Taala ni tajalli. Tempat Allah Taala tajalli ni, tempat Allah Taala tilik. Tu ini tajalli dalam kitab terjemah tiliklah. Tapi kalau tajalli dalam perbahasan tasawuf lain pula, sebab tidak lari dari dua tiga sifat. Hati orang mukmin ini ialah rumah Allah. Maksudnya tempat Allah Allah Taala tengok semua. Hati orang ni macam mana, hati ni baik ke dah, hati ni Allah Taala tahu. Tentang wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Sesungguhnya Allah Taala ni sangat mengetahui barang-barang yang di dalam hati kamu. Iaitu Allah Taala tahu barang dalam hati ni, kerana itu rumah dia. Nabi SAW katakan ibarat rumah dia. Jadi tempat tajalli Allah, tempat tajalli ni, kalau tajalli, kalau pandangan terjemah melalui luar ialah tempat tilik Allah. Tapi kalau mengikut ilmu tasawuf ni, dia ada perbahasan lain pula. Tahalli, tajalli. Yang pertama ialah apa? Iaitu tahalli. Tahalli apa? Tahalli ialah mengosongkan daripada kekotoran. Itu orang panggil tahalli. Tahalli ni kita mengosongkan daripada sifat-sifat yang tidak baik. Macam mana? Kosong daripada sifat dengki, kosong daripada sifat syirik, kosong daripada sifat nifaq, kosong daripada sifat riak, kosong daripada sifat dengki, sifat hubbul jah, kasih pada kemasyhuran, apa lagi? Hubbul dunia, iaitu kosong daripada sifat terlalu kasih pada dunia yang melampau. Itu takhalli. Takhalli kena ada. Dalam orang nak menjalan hati khalatillah ni, nak hampir dengan Allah ni, kena ada sifat tu. Tu takhalli, ibu panggil takhalli. Yang kedua tahalli. Tahalli ni orang panggil halla, iaitu maknanya isi. Dah kita buang sifat kotor-kotor tadi tu, sifat dengki, ujuk, macam-macam sifat-sifat tak baik tu, orang panggil takhalli, maka kita buat mari pula tahalli. Kena ada. Dalam kita nak menjalan hati khalatillah ni, kena ada sifat tahalli. Tahalli ni isi pula sifat baik, sifat apa lagi, sifat baik, zikir, isi redha, isi zuhud, isi qanaah, isi wara, isi apa lagi, tasbih, itu amalan, itu isi dalam hati. Itu panggil tahalli. Itu tahalli. Bila dah ada sifat tu, maka ada satu lagi sifat tajalli. Tajalli ni, itu bukan lagi ikhtiar kita dah. Itu hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu panggil tajalli. Bukan tajalli ni, bukan lagi hak kita dah. Tapi syaratnya kita kena usaha dapat, kena ada takhalli. Takhalli, buang sifat-sifat, buang sifat kotor-kotor tu, takhalli. Lepas tu buat mari pula sifat orang panggil tahalli. Tahalli ni lah sifat yang baik. Sifat yang baik-baik, hati baik, sifat itu, sifat ni hadir, isi, zikir, macam-macam lah, hal tadi lah, redha dan sebagainya tu. Maka lalu kita berserah pada Allah, maka Allah Ta'ala akan hadir satu sifat lagi, tajalli. Tajalli ni hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala tilik, ketika itulah Allah Ta'ala tilik hati dia. Allah Ta'ala tilik hati dia ni bersih atau tidak ni. Hati dia ada lagi sifat-sifat qanaah, sifat zikir, sifat apa lagi, redha, sifat wara, sifat apa lagi. Allah Ta'ala tilik ketika itu, sebab dia isi dah ni, isi dah barang-barang ni.
Macam boh lah. Bila boh dia suruh anak orang bawahan dia buat kerja, dia tu dah dia suruh isi dalam lori ke dalam rumah ke apa suruh, dia pun nak tengok lah pula. Dia nak tengok kalau di rumah tu dia suruh kuli dia ni riah buat gini, cara gini, cara gini. Maka boh pun mari. Boh dia buat tangan dia dapat cek. Ibu perhati. Dia perhati. Dia pun tengok. Boleh jadi dah. Lalu dia bagilah pujian ke ataupun iaitu hadiah-hadiah yang baik kepada ni. Ni kuli dia ni. Dia pujilah sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala lebih lagi. Allah Subhanahu Wa Taala bila dia tengok hamba dia ni buang sifat-sifat yang tak baik, lalu diisi dengan tahalli, sifat zikir, sifat zuhud, sifat redha, sifat qanaah, sifat sabar, sifat syukur, sifat tu, maka Allah Subhanahu Wa Taala hadir tajalli. Tajalli Allah Taala hadiah. Tu nampak sesuatu tu Allah Taala hadiah pada dia. Hak tu hak Allah lah. Allah Taala nak naik makam tertentu. Itu di antaranya disebut oleh para ulama. Qala musannif rahimahullahu taala. Tapi ada perbahasan ulama seperti mana Syekh Abdul Salam menyatakan sifat yang Allah Subhanahu Wa Taala cepat melihat seseorang hati itu ialah syukr. Sifat syukur. Sifat syukur. Allah Taala cepat tilik. Tu sifat-sifat lain Allah Taala tilik dah. Tapi di antara sifat syukur. Kerana syukur itu martabat dia tu lebih tinggi daripada sifat sabar. Sifat sabar tu tinggi dah. Hebat. Tapi sifat syukur ni tinggi lagi. Allah Taala tilik. Tu sebab itulah kepentingan syukur itu kena wujud pada diri seseorang. Walaupun barang tu payah tapi kena sentiasa usaha. Kepentingan sabar tu, kepentingan syukur tu kena ada. Itu seperti mana disebut oleh Imam Syekh Abdul Salam, kepentingan syukur itu ialah di antaranya dia kena ada iaitu hati itu. Hati dapat barang sikit ke banyak ke, balik pada Allah. Allahumma ya Allah. Tu balik pada Allah, syukur, kepentingan syukur pertama. Yang kedua iaitu al-ain, mata. Ainu mana unzur ilal asfala. Hatu bila nampak sesuatu nikmat daripada Allah ni pada orang lain, unzur ilal asfala, kena tengok ke bawah. Tentang nikmat dunia ni tak boleh tengok ke atas, supaya hati lebih tenang, syukur pada Allah. Kalau tengok orang, oh dia ni hebat, oh hebat ni, jadi hati tak syukur pada Allah SWT. Itu disebut oleh Rasulullah SAW. Lepas tu dia berusaha lah ke arah itu. Tak ada pun urusan akhirat, urusan ibadah, urusan ilmu, dia kena tengok hak tinggi-tinggi semua. Itu disebut oleh Rasulullah SAW. Itu yang kedua. Yang ketiga, mardatillah. Itu kepentingan syukur. Kepentingan syukur. Yang ketiga kena ada mardatillah. Mardatillah yakni kena tahu bahawasanya setiap pemberian Allah itu Allah redha atau tidak. Sebab berapa banyak nikmat banyak, Allah dah redha. Berapa ramai orang dapat nikmat sikit, Allah dah redha. Berapa ramai orang dapat nikmat banyak, Allah dah redha juga. Maka kena tilik situ, kena ada mardatillah. Maka kalulah nikmat sedikit, nikmat banyak, dia kembali pada Allah dengan ada mardatillah, keredhaan Allah, maka dia akan mendapat kepentingan syukur. Itu salah satu sifat yang cepat kata Imam Syekh Abdul Salam, Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat seseorang ke hadratillah. Itu pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak jalan ni. Nak buat maksiat mudah. Nak tamu cara tentang berubat hal itu kronik rohani hati ni mudah. Mudah tak mudah cara boleh. Tapi nak kepada syurga Allah kena berusaha keras sedikit, khususnya berkaitan dengan hati. Bak tempat tilik Allah, Allah Taala akan perhati. Yang telah kita sebut dah pada hari Isnin, hari Rabu baru ni. Apa kata Ibrahim Adham? Ibrahim Adham kata idda'aitum hubbul jannah wa taraktum iaitu idda'aitum hubbul jannah walan ta'lam walan ta'maluha
kamu kata cinta kepada syurga Allah, kamu kata cinta pada syurga Allah, nak masuk syurga Allah, tapi kenapa kamu tidak beramal amalan syurga, yakni amalan yang membawa seseorang tu masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu salah satu amalan masuk syurga, iaitu berusaha membuang sifat-sifat yang tidak baik dalam hati ini, isi sifat-sifat baik. Maka yakinilah itulah amalan ahli syurga, kata Rasulullah, kata Rasulullah SAW, dan dibahas oleh al-Imam Syekh Ibrahim Adham rahimahullahu taala, waliul azam, seorang waliullah al-azam. Maka tatkala tiada suci hati daripada perangai yang jahat, nescaya tiada patut akar rumah kerana Tuhan itu amat suci daripada perangai yang jahat, lagi tempat yang punya kepujian. Jadi kata musannif rahimahullah taala, jadi dia menyatakan, Rasulullah menyatakan, hati orang mukmin ini adalah rumah Allah, tempat Allah taala perhati, Allah taala tilik. Maka kalulah manakala tiada suci daripada perangai kamu yang jahat tu, perangai kamu tak buang, dalam rumah kamu tak buang sifat-sifat yang baik, yakni dalam hati tu, maka tiada patut Tuhan nak duduk dalam tu, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala ni dia suci daripada perangai yang jahat. Allah ni jamil, ya, kecantik, yuhibbul jamal, dia kasih pada barang-barang yang cantik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi tempat amat suci di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ni dia suka tengok tempat-tempat yang suci. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis lain, la tajma'u bainal qalbi lil ikhya wa syarr. Kebaikan dan kejahatan itu tidak akan berkumpul di dalam hati yang satu. Kalau ada jahat, ada sifat jahat, sifat baik tak akan kumpul. Walaupun dia kata, saya walaupun sifat saya ada jahat, hati saya jahat pun, tapi sifat baik saya ada kat hati. Ya, kata Allah, kata Nabi SAW, tidak akan. Dia akan ghullibal haram. Dia akan lebih kepada kaedah fiqh tu, menyatakan dia lebih pada benda yang jahat, iaitu benda yang haram yang dikeji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lagi sabda dan firman Allah Subhanahu Wa Taala, antahara baiti lit-taifina wal-aakifina wal-ruk'i sujud. Firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW, menghikayat daripada Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam, dan suci oleh kurumu. Dan lagi firman Allah Subhanahu Wa Taala, kita berhenti di sini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini menjadi manfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memelihara kita dalam kebaikan, sentiasa memberi kekuatan kepada kita dalam mengerjakan kebaikan demi kebaikan. Mudah-mudahan insya-Allah suatu hari nanti bila kita bertemu Allah Azza wa Jalla, insya-Allah akan ditetapkan kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali dulu, wallahu a'lam, a'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innaka mazirah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalu wajhikal 'azim sultanik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil 'ilmi wa akina bit taqwa wa jibna bil 'afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil 'alamin. Assalamu 'alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.